Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys. Ya oke guys. Kita ketemu lagi di channel Ajit A7. Ya. Nanti kita lihat kondisi acara di Bulak Rami. Ya. Acara sepak bola. Kondisinya hujan seperti ini guys. Ikutin terus channel Ajit A7. Jangan lupa subscribe dan klik komen di bawah sini, di bawahnya. Kondisi hujan. Kondisinya hujan, guys. Nanti kita lihat acara di Blok Rami kondisinya gimana. Juga kegiatan-kegiatan Torpeo di Blok Rami, Stadion Blok Rami. Ikuti terus channel Ajit A7. Jangan lupa subscribe-nya lagi dan klik komennya. Terima kasih. Ikuti terus keseruan channel Ajit A7. Guys, kita mau ke menuju lapangan Blok Rami. Kondisi hujan. Lihat guys, cuacanya mendung. Kondisi Blok Rami seperti ini guys. Guys, kita lihat-lihat nih kondisi lapangan. Guys, lihat kondisi lapangan seperti ini. Gimana nih kondisinya lapangan? Wah, ini kondisinya banyak sekali genangan-genangan air. Habis hujan deras. Nih, ketemu striker bergantung. Ini gimana kondisi lapangan nih? Masih bisa dipainkan? Masih bisa dipainkan kan ya? Oke, semoga sehat selalu ya. Sukses. Gimana nih Pak Ketua? Kondisi hujan begini? Bisa dipakai. Sampai sore kan ini ya? Iya, iya. Lancar. Oh iya, iya. Kita bikinnya tanggal 20 sampai lancar. Ini sampai sore, Pak? Sampai sore kan? Sampai sore. Sampai sore ya, ya, ya. Kondisi lapangan seperti ini, guys. Kita lihat-lihat nih ketua. Ketua kita yang sangat semangat sekali. Dan ini panitia. Sehat dong. Kondisi lapangan banjir bang ya? Banjir ini. Hujan banyak kok bang. Hujan. Dari kemarin pagi. Tapi tetap semangat bang ya. Semangat ya. Oke guys, kondisi lapangan seperti ini guys, parkiran juga banjir. Guys, kondisi lapangan. Lancar nih kondisi lapangan.
parkir. Tukang parkir. Hujan-hujanan, guys. Inilah tukang parkir. Sangat luar biasa. Mungkin enggak ada orang. Ikuti terus guys channel Ajita 7, jangan lupa subscribe nya dan juga komen. Krimis lagi guys, krimis krimis, gak ada tempat ngademnya nih. Kondisi hujan guys, kondisi di stadion Blok Rami hujan. Lihat kondisinya tadi tetap dimainkan, karena kalau tidak dimainkan panitia akan rugi katanya. Ini stadion Blok Rami di samping kelurahan Sumber Batu, tapi masih bisa dipakai bertanding walaupun hujan becek-becek, tapi lapangan sangat airnya sangat cepat surut. Ini kondisi parkiran. Tang parkir itu lagi ngadem. Kehujanan, kepanasan dari pagi sampai sore. Ini nasib tukang parkir, tetap semangat buat tukang parkir. Ada MI juga, ada Rosid, juga ada Idik, teman-teman dari panitia Blok Rami. Oke guys, ini hujan. Hujan ini, kondisi lagi hujan di pohon pisang itu. Lihat kondisinya hujan guys, lapangan Blok Rami. Kalau hujan begini kasihan nih panitia nih. Tapi gimana, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya semoga aja lancar acaranya. Dan juga tukang parkirnya kehujanan, kepanasan, semoga sehat selalu tukang parkir. Kasihan tuh, lihat tuh, lihat tukang parkir tuh dinginan. Waduh deh.